alhamdulillah progres pembangunan flyover pertama Krian, dan hari ini kita jadi Aloha sudah on progres dan insya Allah selesai tahun 2024 April. Masih lama nih, 1 tahun 1 bulan lagi lah. Tapi hari ini berita baiknya bahwa dari 9 lapak yang sebelumnya belum diterbitkan, hari ini diterbitkan 8 dan masih tinggal 1 pengajuan, dan sudah ada pernyataan bahwa 7 hari ke depan akan diprokokan. Kenapa? Karena ada satu ini berkaitan dengan peralatan dan kemudian perlengkapan beliau ketika melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu kami hormati, tetapi sudah ada pernyataan bahwa 7 hari ke depan akan dirobohkan. Nah, ini menjadi penting sehingga kalau ini sudah selesai, maka secara umum kesiapan lahan sudah siap 100% dan semua sudah berproses on progress semua, termasuk pelebaran 6 meter yang di barat. Ini kami harapkan juga di jalan yang baru kemarin yang 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kita tata, yakni di Pertigaan Banga, itu nanti harapannya elevasinya sama sehingga perluasan 6 meter di bagian barat ini harapan kami juga mengurangi intensitas atau kemacetan di daerah Aloha. Saya yakin ini masih berlanjut, termasuk mungkin antara Juni atau Juli nanti kita akan buat perkada bahwa macetnya memang bergeser di Mitra Keluarga karena untuk U-turn putaran balik. Nah, kami sudah on progress untuk rislah tanah. Ini memang agak panjang ya, rislah tanah antara pemerintah kabupaten dengan Mitra Keluarga. Harapan kami 7 meter tanah di depan dia dikasihkan kabupaten dan kita buatkan pulau jalan. Sehingga ketika U-turn ini jalan, putar balik ini tidak memakan jatah yang dari Surabaya menuju Sidoarjo. Saya yakin kalau satu persatu titik-titik krusial kemacetan ini dituntaskan, saya yakin juga ke depan akan lebih baik lagi. Termasuk kami informasikan juga di tahun 2024, mungkin nanti yang agak spektakuler kali ya, masih kita lihat kekuatan fiskal karena memang ada pemilu, juga ada hibah untuk KPU dan Bawaslu. Nanti kami hitung secara umum, kami ingin juga ada underpass di tengah kota. Ini di bawah Tigor, harapan kami ada underpass dari timur menuju barat, barat ke timur, yang ini saya yakin juga kalau itu tuntas, maka titik kemacetan di daerah tengah selesai. Nah, titiknya 2 kemacetannya, pasti di Gor, yang kedua pasti di Sukoh. Ini sudah selesai, tinggal daerah utara sama Gedangan tunggu dulu deh, karena pembebasan lahannya cukup berat untuk kondisi fiskal kabupaten. Tapi kami juga punya atensi untuk 3 titik sekaligus. Yang pertama yang belum kita tuntaskan adalah Gedangan Klepek, sama yang terakhir Perliman Krian. Nah, ini kalau kita cicil satu persatu, setahun satu, saya yakin ruas-ruas utama membuat kemacetan, bahasa yang membuat kita semua tuwek di jalan, ini bisa kita kikis. Ini hampir sama Pertigaan Banga, bentuknya adalah kerohiman yang Kenapa? Sudah disepakati oleh macam-macam sesuai ya, ada yang jadi kerohimannya sesuai dengan luasan, sesuai dan sebagainya. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada 58 pemilik lapak di kawasan Aloha ini, bahwa mereka semua juga membantu kabupaten, membantu pemerintah pusat, membantu seluruh warga Sidoarjo dalam rangka pengurangan titik-titik kemacetan di kabupaten.